nomor 52, perhatikan data uji pH beberapa larutan pada tabel di bawah ini. Larutan yang merupakan larutan penyangga atau buffer. Buffer atau penyangga ini adalah larutan yang jika ditambah sedikit asam atau sedikit basa, ya, pH-nya relatif tetap, ya, pH stabil. Ya, maka kalau P ini tambah sedikit asam, wah, langsung berubah tajam, ini bukan menyangga pasti ya. Kalau H, nah ini kasih sedikit asam, dia ya sedikit agak asam sedikit, ya, tapi nggak berbeda jauh, ya. Jadi masuk, kasih sedikit basa, ya agak basa sedikit, tapi ya nggak beda jauh dari 50. Ya, R ini kalau dikasih sedikit asam, dia agak asam sedikit. Dan kalau kasih basa, ada agak sedikit basa, nggak banyak berubah. Ini adalah penyangga ya, H dan R. Mana H dan R jawabannya adalah yang B, kita lihat yang lain, S. Ya, dikasih sedikit asam, wah ini agak apa? Agak asam tapi agak banyak ya. Dari 9 jadi 8,5, dari 9 jadi 10,5. Ya, kalau ini kan sedikit aja perubahannya. Ya. Ini agak buffer ini. Yang T ini 10 dikasih asam jadi 8,5. Ini agak jauh ya, dari 10 menjadi 8. Kalau ini kan 5 tetap ya, 5 tapi kurang sedikit ya. Kurang cuma 0,1 ya. Kalau ini 10 jadi 11, jadi perubahannya besar kalau S dan T ini. Jadi mantap ya, jawabannya adalah yang B. B ini pembahasan untuk nomor 52.